punakawan yang sedang melanjutkan perjalanan mencari mutiara terpendam tiba-tiba dikagetkan oleh sepasang kakek dan nenek yang sedang bersedih dan gundah. Ternyata anak mereka yang genap berusia 17 tahun akan diambil oleh raksasa. Berhasilkah punakawan menolong anak tersebut dan mendapatkan mutiara terpendam? Mari kita saksikan bersama. Aduh, ini di mana ya? Kok kita nyasar ke hutan ya? Sik. Kok bisa sampai di hutan? Wah, lihat nih. Banyak binatang eh. Iya ya. Tuh, monyet bergelantungan. Terus juga, kok ada sapi sini ya? Mana? Mana kalo, sapi? Kalau, ini tebak-tebakan lagi. Apa? Kalau suara sapi gimana bunyinya? Oh. Ya. Kalau suara kucing gimana bunyinya? Kucing, om beliin baju dong om. Eh, anak. Kucing apa? Beda ya? Aku lupa kalau ini lagi ada di hutan, kirain lagi di mall. Hei. Kalau suara kucing tuh? Iya. Nah, kalau suara semut gimana? Ayo. Semut? Iya, suara semut ada yang tahu enggak? Aku tahu. Gimana? Gula? Bukan, beda lagi. Bukan, itu gula semut. Oh iya benar. Suara semut tuh gini. Nah, itu suara semut. Apa itu kalau suara semut gimana? Itu kalau ketelan. Oh iya ya, kalau itu kalau ada semut di minuman baru. Nah, itu baru. Itu punyanya. Iya kan? Pasti gitu kan? Oh iya benar. Iya dong. Tapi kalau suara ini nih. Apa? Ini pasti Petruk ini paling bisa niruin suara buaya. Pernah dengar suara buaya Bapak-bapak? Pernah belum? Suara? Bapak-bapak Ibu? Pernah dengar? Nih, suara buaya. Ini dia paling bisa suara buaya. Petruk, buktikan. Silakan. Petruk. Ada yang pernah dengar suara buaya? Nih, suara buaya gini. maaf. Mbak yang pakai jilbab biru. Kayaknya kenal ibu aku ya? Kenal ibu aku? Enggak, tapi mau jadi ibu dari anak-anak aku. Kedengeran suara buaya kan? Buaya banget. Nah kan? Buaya banget kan? Ini. Buaya banget. Kalau sampai ketipu, kena jebakan buaya. Iya bener. Apa nih? Siapa tau? Kok di hutan? Apa ini? Karena ada orang tua ya. Kumisnya sebelah ya. Oh, munwok. Maaf, Aki lagi batuk. Batuk kok dibawa? Batuk-batuk tapi jangan berdahak batuknya. Berdahak. Bentar. Kok di hutan ada kakek nenek ya? Bentar. Aki. Yeah. Itu alis. Yeah. Itu alis. Yeah. Lah ini apa? Kumis. Lah kumis di pipi, di sini. Biar beda daripada orang lain. Oh, namanya juga manusia, gak ada yang sempurna. Oh iya betul, ya memang gak ada yang sempurna. Iya. Memang. Coba tanya Nek, siapa itu? Halo Nek. Halo Cu. Udah kayak mau mati Nek. Bentar lagi. Bentar lagi nih, bentar lagi. Ayo tanya. Ini, apa? Halo Cu. Udah, Nenek. Ayo Nek. Ini kok bisa ada di hutan gini sih Nek? Iya. Nenek ini sedang sedih sekali. Ini incu nenek, cucu nenek mau dibawa sama raksasa. Aduh, kayaknya pegel ya. Pegel banget. Dengarnya pegel ya. Dengarnya pegel. Kayak ini ya, kayak lagi asma gitu. Ya. Jadi gini adik-adik. Bentar, itu kameramen kerja ketawa lu. Tahu. Lihatnya ke sini. Lihatnya ke kamera. Gini loh adek-adek, kita hidup di hutan ini berpuluh-puluh tahun. Hidup di hutan berpuluh-puluh tahun. Kita tidak dikaruniai anak. Tiba-tiba datang seekor raksasa.
Seekor. Seorang raksasa. Iya. Udah gitu kita bikin perjanjian. Perjanjian. Kita dikasih timun yang berisi anak kecil. Oh. Nah, anak itu diberi nama Timun Emas. Timun. Oh. Dan hari ini itu pas 17 tahun akan diambil oleh raksasa. Pas 17 tahun. Berarti hari ini dia ulang tahun. Ulang tahun. Ulang tahun. Happy birthday, happy birthday. Luar biasa. Ulang tahun. Semoga anaknya meriah. Ya. Luar biasa. Keren banget. Makan, makan. Yes. Hei. Kagak punya perasaan lu, Pakde. Kenapa? Ini orang sedih. Malah selamat ulang tahun, gimana? kakinya. Ini burung bangau nih. Oh, sih. Iya, udah. Gitu, tapi jangan berisik. Nanti tak panggilin dulu Timun Mas ya. Timun Mas. Kek. Kumisnya lepas. Biarin improvisasi. Bisa. Mas Timun. Anaknya cowok cewek? Cewek. Kenapa? Mas Timun. Timun Mas. Kok oh, Mas Timun cowok dong? Timun Mas. Bagus. Bagus. Tapi di tengah, ayo. Di tengah. Di sini. Kang Mas. Di sini. Lo di tengah. Penurut ya ini anaknya. Truk. Nah ini namanya Timun Mas. Aukarin. Aukarin lagi. Cegal. Misi. Iya. Yeah. Namanya siapa? Timun Mas. Nama lengkapnya? Timun Mas aja. Timun Mas aja. Aku harus tahu nama lengkapnya. Buat apa? Biar diijab kabul lancar. Oh, suara buaya ini. Awas, buaya lagi. Halo, kenalin aku Petruk. Aduh, Petruk bagi-bagi dong. Petruk, mau. Aduh. Ini Mas mau, mau tak? Mau. Apa mantap. Mantap. Cantik-cantik tangannya bau ketek ya. Hei, jangan pada ribut. Nanti raksasa pada datang. Aduh, gimana aduh, ini? Gak usah takut. Ada kita bertiga. I have a pen, I have an apple, apple pen, I have a pen, I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple pen, pineapple, apple pen. Ini kok kayak kenal ya? Pemainnya di mana? Hei ini, ini. Perkenalkan, saya adalah Buto Ijo. Bentar. Oh, kalau Buto Ijo kenapa serba merah? Berarti saya Buto Warna. Buta, lupa. Tiga peran. Oh, saya lagi jadi Buto Ijo ya. Serahkan si Timun Mas kepadaku. Enggak, kita enggak akan kasih. Jangan berani-berani kamu ambil Timun Mas. Oh, saya takut. Jangan takut. Aduh, jangan takut. Kalau takut ceritanya selesai. Gendut. Kadis skenarionya enggak gitu. Oh iya. Iya, kamu tuh berani. Aku serem. Oh iya, aku serem kan. Maaf, tunggu. Serahkan si Timun Mas kepada saya. Itu kenapa ketawa-tawa harusnya takut? Enggak.
Kita enggak akan kasih timun mas kepadamu. Hoi, kenapa itu? Itu jurus orang. Itu jurus orang. Udah. Eh, raksasa di tengah dulu ya. Ini mas suka. Hei, kita tidak akan kasih timun mas kepadamu. Tidak akan dikasih. Enggak. Ya sudah. Ini gimana, saya lupa. Oh, di sini. Baik, baik. Kita ngobrol baik-baik ya. Ngobrol baik-baik. Ngobrol baik-baik. Awas ya. Ya. Ngobrol baik. Gak ada yang boleh ambil-ambil. Enggak, yuk. Kenapa toh? Lolo. Lolo. Petru, Petru. Kayaknya dia kesurupan, Petru. Siapa kamu? Saya Buto Warnang. Mau apa kamu? Mau kopi-kopi? Tidak kopi. Mau kopi. Mau menyan-menyan? Ah, menyan tidak suka. Bunga-bunga? Bunga tidak mau. Maunya apa? iPhone 7. Oh. Ini request loh ini. Gak boleh satu ini, harus semua pemain loh. Iya loh. Kembalikan dia. Gak bisa. Guys, saya adalah Buto yang baik. Jangan buruk sangka dulu. Maksudnya apa? Saya Buto yang baik. Aduh, muncrat. Saya membawa dia bukan untuk saya makan. Ya, jelas. Lalu? Saya bawa ke kosan. Udah. Ini mah, lu mah. Lu pasti, enggak, ini mah, lu sekongkol sama ikan Pauji kan di luar kan? Enggak. Ini pasti keluar di backstage, ikan Pauji. Ayo yang benar. Saya mau membawa dia ke posyandu remaja. Hah? Maksudnya apa? Soalnya lihat nenek dan kakek sudah tidak mampu membawanya. Supaya dia tidak terjerumus dalam narkoba. Oh. Dalam narkotika, dalam apa lagi? Minuman keras, pergaulan bebas, pernikahan dini, pernikahan situti, pernikahan sio. Satu aja pernikahan dini. Saya ini Buto yang baik. Positif ya maksudnya ya. Ya. Bagus juga. Ini jangan buruk sangka. Iya, ini programnya bagus. Iya, ini programnya siapa sih? Programnya ada di Pasuruan. Eh, Pasuruan? Iya, itu yang WT-nya punyanya ada Laskar, apa namanya? Laskar apa itu? Ini banyak materi di sini. Dari tadi mikirin. Laskar pencerah. Iya, Laskar pencerah. Jangan ketawa, saya malu. Terusin. Wah, terusin. Ya, saya malu. Materi lupa itu saya malu. Iya. Ya, ayo kita Laskar pencerah. Wah, sandur remaja. Ayo. Kamu ikut aja. Jangan takut. Ini mungkin mutiara yang kita cari. Mutiara selanjutnya. Ya sudah, boleh kita ikut ke tempatmu? Ayo, boleh. Kita ikut. Sama-sama. I have a pen. I have pineapple. Pineapple. Nama saya Yoga Andika, saya sebagai ketua Laskar Pencerah. Motivasi utama kami untuk meminimalisir angka pernikahan di usia muda. Karena apa? Sangat eman-eman sekali kalau generasi muda kita yang seharusnya memilih jenjang yang lebih tinggi, sekolah yang lebih tinggi, hanya terputus karena menikah di usia muda. Setelah kita melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah dan posyandu remaja, ternyata dampaknya sangat baik. Ada yang mau kuliah, ada yang mau kerja. Kendala yang paling berat yang kita hadapi, kadangkala kita berbenturan dengan upacara adat, kadang juga berbenturan dengan waktu. Itu terkendala kami. Program posyandu remaja ini sangat diminati sekali oleh para pemuda. Jadi setelah desa Wonogitri ini berkembang dan semakin berkurang angka pernikahan dininya, kami langsung ke desa satunya, desa Mororejo. Kami pindah lagi ke desa Tosari, begitu juga sampai 8 pos itu. Ada perkembangan bagus dari remaja-remaja, itu kan termotivasi untuk membangun diri. Itu sangat mendukung langsung, terutama kegiatan posyandu remaja, juga untuk sebagai referensi kalau mereka memang dengan penyuluhan-penyuluhan yang mereka berikan masih ada kekurangan, kita support. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, gimana caranya kami bisa mengatasi permasalahan ini. Tentunya, permasalahan ini masalah serius bagi kami. Akan tetapi, dengan semangat pemuda, dengan mengandalkan Tuhan, kami pasti bisa untuk mengurangi angka pernikahan di usia muda ini.